Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Acil. Ini Cil, hadiah dari Taiwan. Wah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Mana Kai? Kai mana tadi lew? Loh, sampean kan anaknya di rumah. Mana Kai? Kai tadi anu. Ini aneh nih. Oh iya. Maksudnya tadi keluar duluan. Iya, tadi keluar. Keluar duluan. Kai tadi anu apa? Saruan dia tadi. Saruan. Ada dusta ini sini. Saruanan tadi. Saruan kemana? Tuh, ana nih tetangga sebelah tadi saruanan hari aduh, raya. Aduh, ini ya lagi aktif-aktifnya soalnya nih. Keluar terus. Keluar terus dia. Enggak, anu juga keluar terus dia itu. Maksudnya keluar rumah. Keluar rumah ya. Tapi anu disusulin aja kah gimana? Oh, disusu apa? Susul. Elnya jangan bilang. Disusul aja deh kayaknya. Aku mendengar disusul. Saya suruh teleponnya nih. Belum masuk kan? Iya. Aduh, ya Allah. Aku sakit. Kenapa, Pian? Ada sakit. Susul. Disusul maksudnya dikejar. Susunya anu, aku ada disusul tadi situ. Dari mana, Kai? Dari mana? Aku mau makanin di wadah tuh sih. Siapa ngaranya? Anak Pak Ustadz siapa ngaranya? Nasrullah. Anak Pak Ustadz Nasrullah. Lah, iya anaknya. Udin. Ada yang bila pendeta puntal tuh nasi. Mipta. Mipta. Lain. Bulet. Pembakal. Anu kan apa pian duduk kah dulu? Kada ditawari berapa kah? Oh, kada karena dikira buannya anu pulang duduk kah jigen. Ingin aku ini gegaranya ini nah. Acil anu kah pusut kah? Kada usah nih suket kau jarat mah. Pijitin Bang. Oh iya, pijitin dulu, pijitin dulu. Oh, tidak. Eh, ini lain ini. Ini nak. Ya iyalah. Coba dipijit dulu. Apa yang sakit nak? Sakitnya di sini, Rai. Oh, di sini. Oh. Anu, kenapa pian? Mama kan apa tadi saruan? Nah, loh. Ini pang bubuahnya pang tadi apa namanya daging? Daging apa? Hadangan. 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 Kerbau. Kerbau. Yang terlalu banyak makan daging, Kai. Tadi lo Kai berapa rumah tadi? Ke rumah siapa aja? Coba sebutin. Buren. Janda siku. Siti. Terus dokter Oni. Terus siapa lagi? Dokter siapa? Itu semua seberataan rumah. Pidi. Makan. Dokter Oni nang beri daging banyak tadi. Dokter Oni. Lakinya. Iya, Sidin kada ada. Tekan dulu. Assalamualaikum. Ada ke dokter Oni? Kada ada orangnya di anu depan. Tapi disuruh makan. Lakinya menjuluh makanan banyak, daging macam-macam. Gitu, nah nih sakitnya jadinya nih. Di mana kali kulihan dagingin tuh? Maka jadi sakit. Apanya? Di mana kulihan dagingin tuh? Maka sakit. Maksudnya? Dagingnya di mana? Dagingnya beli. Oh, beli kan. Oh, kira ya tadi. Di rumah udah makan berapa kali, Cil? Kai udah makan berapa kali di rumah? Tahu aja tadi. Pin masakan tadi sudah kan dimakan. Kita bulikan yuk. Enggak sih, enggak enak. Ada aura-aura enggak bagus. Maaf. Iya, pulang yuk. Hujan, pergilah. Lakinya Mbak Rara. Kita pulang yuk. Jangan. Kasihan. Perhatian. Terima kasih, Cina. Sudah pengertian. Ini pian jadi apa nih hari ini? Jadi tabib kah? Tabib. Jadi pawang hujan. Ya, ada job sedikit lah. Di hari raya ini orang banyak bacaraan. Jadi supaya kada hujan lah. Iya, supaya kada hujan. Kita lawak yuk. Ayo masuk. Kita masuk yuk. Masukkan ayo. Aduh. Anu ini. Ini nih. Dua mangkok jangan pakai sambel. Lain tukang bakso. Bukan. Ini anu ya, host podcast Tabalong itulah. Podcast. Bukan. Teh baca kah? Bukan. Bukan saya istrinya produsernya. Oh, apa? Oh, istri produsernya. Kabit. Istri Kak. Istri produsernya. Ya, itu yang pengusaha teh baca. Saya. Udah. Ceritanya. Ini ada apa? Ini nih sakit anu jalin. Kada, aku datang dia sembuh. Ini saja. Garing kisahnya. Ini yang sakit ini kah? Iya. Kau kan dioles-oles. Kau kan diperiksa akan. Kada anu. Dioles-oles. Izinlah. Kada kau kan jangan yang ini orangnya. Kada. Siapa harus bilang ini nah? Kada ni ulun ni bujo-bujo dah ulun ni sudah berprofesi sebagai. Kada kau sudah tobat kah? Tukang pijat keliling. Nah.
tukang pijit memutar. Iya, jadi ulun sudah mau ambil S2-nya itu. Jadi S2 tukang pijit. Bilenya pian asam urat. Pian kayak asam urat. Aku ganti aja gin acil. Acil. Galak. Ih, laporkan Nadira Hijab deh. Skripnya kayak itu. Yang di nah lah ulun. Coba diperiksa dulu. Pokoknya ini sakit ini sakit apa? Nyut. Wah, bangkak. Tukang pijet, tukang kawah kawinan ini. Kada meyakinkan nih. Kostumnya kayak orang mau hari. Jadi sakitnya berapa hari sudah? Pon. Sakitnya berapa hari? Hanya orang ini tadi. Makan apa? Coba di terawang kah? Kandanya semalam hanya tadi makan. Coba dong, di terawang aku makan apa? Di terawang aku makan apa? Apa ini? Gunanya apa? Kosong. Kosong apa? Bakso. Nah, ini normal. Maaf lah. Ampun pian nih. Iya, maaf. Som-somnya hilang sudah. Hilang, maaf. Kosong. Kami bang. Kami bang, datang bang. Ada lo. Ada apa? Ada. Acil. Di sini nih. Eh, jangan. Nah ini anu apa? Separuh. Rembis sih. Itu. Kamu apa dia? Lebihan. Katulahan ini aku itu. Aduh, ampun pian nih akut pang sudah. Iya. Coba di coba mau dibawa ke mana nih? Di jampi-jampi. Lu nih kamu di Jepang lu. Kau baik cari pertolongan aku ada ndak nih. Ada coba dulu kita anu nih siapa anu coba dulu karena bilangnya anu yang bakaras, jangan bakaras. Pe, kau bujuran. Ada pincir berarti. Ada. Balamah aja kayaknya. Balamah. Aku takut bujur. Kada ini biayanya gampang aja, pian kada usah takut biaya. Belum sambung udah biaya. Ih, gimana lagi sekarang? Cil, telepon itu aja deh, telepon ya. Anu, aduh ini mental anunya kurang. Mental anu. Anu, kada usah gin mengkai itu. Ulun anu haji gin. Apa teleponkan dokter haji gin. Telepon dokter haji. Baik. Mas. Tetap berpikir keras. Pulang aja. Alhamdulillah. Pulang aja. Baik mengawah, aduh lanjutkan. Iya. Pulang aja sudah. Ya, lanjutlah. Iya. Yang bubulek lagi. Ayo Cil, kita telepon dokter aja. Kita telepon dokter aja, Kak. Daripada makin bebangat kan pas ke sebelahnya pulang. Iya. Dokter yang bisa ada dokter Taufik. Dokter orang Uya ada kawan. Telepon ke dokter yang biasa aja. Ipan kak. Dokter anu siapa namanya? Dokter Oni. Dokter Oni aja. Nana, dokter Oni tadi lakinya habis memberikan daging kai. Karena diberi daging pulang. Kenapa kak? Jadi anu suaminya yang membuat penyakit, istrinya menyembuhkan. Iya, enggak apa-apa kalau gitu. Tanggung jawab lah dokter Oni lah. Iya. Berarti gratis kalau suaminya siapa? Ozi. Ona leh. Ona. Ini ya? Ono. Ya Oni lah. Ya udah Cil, telepon aja Cil. Telepon kan dulu lah. Telepon aja dulu. Oni, juga kan dulu. Masih kuat kan? Masih kuat kan? Tahan. Kan? Kuat masih. Kita telepon aja ke wartel lah kalau gitu. Wartel jangan-jangan. Ketahuan orang-orang dari. Ayo kita ke wartel dulu. Jagain Kai lah. Ayo. Membaca Quran, salat tarawih.
sebentar lagi. Juga ya ini Mbak ya. Bingung ya mending. Beduknya gede juga nih pemukulnya nih ya. Aku garing. Oh, garing. Sini aja. Oh, iya. Aduh. 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 Kita tolong. Hey. Kenapa nih? Aduh. Aduh. Mana sih? Ini. Oh, garing banget. Ini ya. Kenapa nih? Ya kan nungguin dokter tadi sudah ditelepon Acil. Tungguin dokter. Siapa? Tinggi dulu. Malaikat maut. Tinggi dulu. Maaf Pak Dukun, orang dokter. Coba digotong dulu, digotong. Oh iya, digotong yuk. Digotong ya, aja. Kemana? Ke kuburan. Masa pian meninggal di hari raya kan gak lucu kayak. Oh iya, jangan. Kita gotong dulu, dudukin. Ayo kawa, berdiri lah. Hah? Kawa berdiri lah. Ayo, ini hari raya. Hari raya. Yang. Kena. Kau apa gitu? Tahajud kah? Tahajud. Oh, tahajud. Ayo, suruh duduk dulu. Suruh duduk. Sini kayak. Eh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang tua. Waalaikumsalam. Ini dokternya. Alhamdulillah sudah datang. Nah, kai garing apa? Pun. Garing apa, Pian? Aduh, garing. Masih sihat dah. Iya. Tadi Acil menelpon ulun lah, Cil lah. Wah, mahabari pada kai garing jar. Jadi ulun ada ke sini. Duduk, Dok. Ini jahil ini anak merabah iya. Budok. Iya, bujur makanya damar. Bujur-bujur nah damarnya dilihati supaya suket, ada gugur. Di sini suket. Suket, Bu. Suket. Anu Bu, ada rayang nih ulun garing sebujurnya. Garing napa? Kada dapat THR. Kalian garingnya lagi kayak kenapa kai Orba anu tarus di sini? Sakit kah ini kai? Ilin tuhut model anu gitu nah Bu. Bila dekat itu sakit. Nya bila nyut. Tegang maksudnya. Bila kayaknya model nyut kayak itu nah ada nyaman. Ini kayak kebanyakan goes deh kayaknya Bu Dok. Goes sepeda ya? Hah? Goes sepeda ya? Kada. Anu nih kebanyakan anu kalau nih besaruan kalau. Nah. Makan. Kayak mau makan apa gerang? Kada tuh makan, yang justru itu kami 3 hari kita makan. Nah, makan aja semalam besaruan, ya banyak. Lebih kebusuk lapar, kurang nutrisi dok, kayaknya dok. Ada nah, bujur-bujur anu kayak ulun nih sayang lawan Pian. Maka ulun hakun bantah. Hari raya nih kayak orang dokter tutup. Maka ulun hakun kesini nasa kalian menjenguki Pian. Jadi bila ulun betakun tuh karena ulun memang perhatian Pian garing apa. Mun Pian berdusta lawan ulun kayak apa ulun mau obat ya kak. Ya kalau lah cilok. Apa ini kemanakan? Ini kan menakan Pian lah. Jauh-jauh datang karena Kai itu lagi gak enak itu. Badan. Aku nih kayak mau mati gitu. Mobilnya nih. Ada nih, tukang gali kan sudah ditelepon dokter jaga-jaga. Masya Allah. Ini kehendak gini. Ini kehendak warisanku taruh gue. Warisan apa dari sini? Ini warung. Ini warung. Warung ini berharga. Acilnya juga yang berharga. Oh ya bujur. Ada berangkas di dalamnya. Tinggi. Ayuha. Mun pian handak ulun obati bekisah bujur-bujur. Semalam kami makan itu Bu. Randang. Opor juga kayak rendang itu apa? Tunjang juga. Apanya? Opor apa? Opor ayam kah? Opor daging kah? Opor daging sapi kah? Tahu di beri ini, sini Acil nih.
Ini memberi tutup yang lain aja. Ini lah. Ya. Ngini sakitnya nih hanya sekali ngini kah nang dibatis nih? Dulu suah 3 tahun nang lalu suah. Oh. Itu sarap kejepit. Lain enggak itu? Lain. Lain. Nyeri buaya banyak banget penyakitnya, Dok. Yang pertama sarap kejepit, semalam radang sendi, ini impoten terakhir. Impotennya apa nih? Impoten di buaya. Kanker terakhir mulai. Ini kanker kering. Kantong kering. Enggi, karena papa kayak ayo ja kita anu, boleh kah ulun menjapai? Anu, maaf boleh ya. Jangan tapi jadi capai. Ini sebenarnya tuh kayak ai ulun tuh jadi hendak menjapa itu karena kan ulun bukan paranormal. Oh, mun ulun dari pandangan kayak gini aja sudah bisa melihat oh apa ini ngali. Kalau tersalah jar kita gitu. Diperiksa ya Bu Dok. Paling kada ulun harus menjapa, melihat gitu ya. Tapi isinin japi mah jadi lus-lus. Bu Dok disuruh berbah gak? Berbah gak? Kada usah. Bayangin. Ada apa-apa. Ini kalau kayak ini kai ini sebenarnya umurnya masih panjang insyaallah. Oh insyaallah. Karena tuh bepandirnya lancar. Ya. Menang yang diarit cuman batis suara jauh daripada pahinakan nah kailah. Bisa kayak itu lah. Kada kayak ini Bu Bejor lah. Cil, tadi pian menelpon ulun lo jer kai sampai menangis-nangis kesakitan. Dikira nah, tadi ini. Jadi ulun kira kan parah banget. Jadi ulun ini apa gerang maksud ulun tuh daripada ulun. Ulun kan tulak ke Banjar kena ulun pun tulak ngali melangi kai. Ini rijut-rijut kayak tena. Oh, rijut-rijut kah merinyut kah? Eh, apa? Rinyut-rinyut. Mau merijut-rijut tuh kayak nang kayak ini. Mau merijut-rinyut di dalam nyut-nyut. Dok, lain penyakit asam jawa lah, Dok. Aneh, ini nah baik-baiknya lihat si Dini memperhatikan supaya ulun mau obat tipian misalnya. Apakah ini asam urat? Kita mau dilihat dari gejala-gejalanya pina kayak asam urat. Ya, kita itu ya. Jadi gula kebanyakan. Enggih, cuman kan kita harus gali nih dalam artian tuh apa garang yang dimakan kan, Dok, kai. Gitu, kuburan ya. Kan digali. Han pian ini jangan kayak itu, pang doakan yang baik-baik kayak pian ini ya. Ini anu minantuku, ini sebujurnya nih sih. Suketi ini deh. Sebujur siapa sih ini? Warga. Di rumah aku ada sih. Warga. Bro. Warga. Ya. Udah enggak aku mantu ngang kayak ini. Iya. Yeah. Kita cerai aja lah ini. Sebaik ini. Lain kah? Lain kayak. Udah bisa hanyar terus. Ya, nggih. Nah, jadi kai ai misalnya ngini kalau kita dugaan kita asam urat nih lah. Meskipun kai kan memang beluman pernah beperiksa asam urat nih, ya, ya. Gitu itu. Nah, jadi mun misalnya nih nala asam urat nih jua kai lah. Jadi pian tahu lah asam urat itu napa kai? Tahu ai. Apa itu? Apa? So tahu ai. Iya, asam urat. Iya kadang-kadang manis. Lain kai ai, lain asam askorbat nang masam nang vitamin C. Asam urat nih kai ai adalah suatu senyawa turunan purin. Senyawa turunan purin. Purin itu nama senyawa. Nah, yang air kencing. Purin, ya, purin. Purin, purin. Nah, purin. Kencing tuh sidin. Jadi, asam urat tuh kan kita rancak nih menyambat asam urat, tapi kada tahu apa itu asam urat. Iyalah. Jadi, asam urat itu adalah suatu senyawa turunan purin. Dimana kalau biokimianya itu tuh mun rumus kimianya itulah C5H4N4O3 jar kita itu. Tapi kada usah gin memikirkan gitu. Tapi yang pasti tahu itu berarti ada senyawa kimia aja kita itu. Di dalam darah, di dalam plasma darah kita itu ada kadar kandungan tertentu yang normalnya kai. Mun normalnya tuh 3,8 sampai 8,6 mg per desiliter. Ya. Itu di dalam plasma darah. Tapi jar kita bila ada kelebihan, kebanyakan, ketinggian pada nang kadar itu atau kerendahan itu malah menyebabkan gangguan. Gangguan menyebabkan sakit. Mantap. Di awak pian. Ada normal berarti kayak ini. Bu, semalam di Matapura di Banjarbaru bukan Banjarmasin. 4,5 skala Richter. Itu gempa. Itu gempa. Enggak, itu skala Richter tuh gempa bumi. Oh, lain enggak, lain lain. Lain. Makanya nih kayaknya gangguannya lebih ke jiwa lah, Dok. Aduh. Kalau kejiwaan, Pina, aduh jangan kayak gitu, Kai. Ingat-ingat ini mantu udah sangat baik nih. Mantu terus. Kalau bedanya lawan rematik apa, Dok? Kalau asam urat, isinya nih kan kalau penyakit asam urat nih, beda dengan rematik. Kalau rematik itu memang namanya suatu penyakit peradangan pada sendi. Peradangan, pembengkakan pada sendi. Nah, kalau asam urat, gout jar kita itu adalah penyakit radang sendi
tapi penyebabnya jelas karena asam urat. Kalau rematik itu bisa karena degeneratif, artinya karena faktor usia, umur. Memang sih kayak kayak ini biar kita memang faktor umur, biar kita itulah. Jadi wajar misalnya rematik, tapi beda kalau diperiksa asam uratnya kada tinggi. Nah, kalau nyegot asam urat itu karena memang asam uratnya tinggi di dalam darahnya, biar kita itu. Karena baik karena kada di sini. Berarti memang Dok, gara-gara tadi Kak ini makan berlebihan santan ya, rendang kayak gitu-gitu kan. Jadi kalau misalnya jar kita nih lah, kalau Kai nih mun mendengar kisah Acil tadi itu, Kai ini aur bawa makan nang berapa waktu nih rancak memakan yang kayak daging lah. Kayaknya dimasak opor aja, rendang apa-apa kan tadi itu jar. Acil sih 3 hari enggak kasih makan. Jadi kayak itu. Jadi mah kayak menggaus deh semalamnya, sudahlah. Jadi kalau misalnya jar kita kayak gini, kalau asam urat itu, jar kita itu bisa naik kadarnya di dalam darah kita apabila beberapa hal ya kita itu. Satu, bara makan yang mengandung banyak purinnya. Kandungan purin. Banyak kandungan purin, jar kita itu ya. Yang tadi yang menjauhkan menghasilkan asam urat. Apabila kita memakannya dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama. Artinya yang lawas. Ada kayak nang itu terus mun seminggu sekali aja makan daging enggak ada apa-apa. Mana ada titir sabulanan misalnya kayak gitu. Iya, cenderung kan akan menumpuk ya kita. Kan kami orang sugih. Buka puasa ada makan tadi jas air keren. Maka 3 hari kada makan. Anu lah, sini ini kada sinkron bepandirnya lah di awal lawan di sinilah. Kada konsisten. Nih kan tadi kan kayak ini sakitnya di lutut loh. Adakah gejala lain misalnya kayak kada di apa lutut aja? Oh iya, pinggang. Jadi kalau di asam urat itulah di mana Dok jar asam urat tuh kananya jar. Bisa jar kita itu di semua sendi di awak kita nih di mana-mana lah. Sendi, tapi jar kita memang paling rancak itu misalnya di jempol. Oh, di jempol Dok. Jempol batis. Jempol. Jari-jari yang lain, jari-jari. Pergelangan tangan. Tapi ampun kawan lintut. Hilang, Bu. Itu lain lagi. Itu buruk pokoknya. Itu di lintuhut bisa, bahu, pinggang bisa. Enggak sampai ke tulang belakang gin bisa kayak, tapi memang agak jarang kasusnya aja kita. Tapi paling rancak ya memang di jempol, di jari batis atau nih di lintuhut aja kita makanya. Kayak cuma di sini kah? Ada yang nyut-nyut lagi? Di mana? Di mana? Sendi kehidupan. Tolong mengarah ke situ aja. Oke, okay, nah jadi banyak jar kita bisa mengenai di mana saja, tapi yang paling sering memang di daerah jempol misalnya. Dok, ulun bertanya Dok lah. Okay. Ini penyakit ini, tapi jawabnya kena dulu. Ini penyakit ini faktor keturunan kah? Oh iya, kita jawab. Jawabannya kena dulu lah, setelah hari kiamat. Oke, okay, kembali lagi setelah. Yes, kembali lagi di penyakit asam urat kita bersama. Untung ulun nikah di tepi jantungan, mundamar sekali. Ulun tuh tujuannya ke sebelah pian. Oh gitu. Supaya cepat. Ini modus berarti ya. Gimana nih Dok? Tadi disebutin sama Mas Suket nih, Suket nih. Katanya kalau misalkan penyakit asam urat itu apakah memang keturunan gitu? Kalau misalkan kayak mungkin keturunan sudah ganteng dari sananya. Aku kenaikan. Kalau keturunan sakit dijajah kan? Jadi nih, Dok? Jadi kayak gini. Penyakit apapun sebenarnya jar kita itu kalau asam urat ya, nih khususnya asam urat sih. Kalau asam urat secara langsung, secara murni langsung, karena keturunan sih sebenarnya tidak. Tidak secara langsung. Tetapi yang paling mendasari itu adalah bahwa dari pola makan. Jar kita dari pola makan, apa yang kita makan itu. Tapi kalau kita memiliki garis keturunan dengan garis keturunan kita itu yang sebelumnya itu memiliki riwayat faktor asam urat, maka jar kita memiliki resiko yang lebih besar daripada orang lain untuk terkena asam urat. Jadi kenapa jadi Ulan bilang bahwa tadi tuh setiap penyakit apapun kalau kita punya riwayat keluarga, maka kita memiliki kecenderungan untuk itu. Artinya larinya karena faktor genetik ya, keturunan. Juriatnya orang lah. Juriat. Makanya jar ini tadi karena misalnya keturunannya memang ganteng dari sananya, bisa aja Kai memang ganteng. Ya kan ya. Jadi kalau misalnya jar kita itu memang sekarang sih banyak operasi plastik. Tapi kan lihat ya anaknya misalnya gitu ya. Karena generik gitu ya. Generik, sorry genetik. Generik obat, Bu. Yang murah tuh. Iya. Iya gitu. Jadi maksudnya tuh kalau dari secara langsungnya langsung
kita tuh punya faktor resiko. Makanya kalau sekarang ini kalau kita punya resiko kayak Pian nih lah anak Kai. Jadi Acil anak Kai, ini Kai ini bisa asam urat. Pian resikonya lebih tinggi daripada orang lain yang tidak pernah memiliki riwayat asam urat keluarganya. Orang diabetes misalnya juga sama, punya memiliki resiko yang lebih besar daripada orang lain. Tapi belum tentu ya karena kayak belum tentu ya karena tapi kita menjaga-jaga lah. Waspada lah dok. Waspada. Artinya kan tidak menutup kemungkinan akan ada gitu lah. Iya, Inggi. Jadi misalnya ini kayak ulun lah. Ulun ini mama asam urat ada, mama ada diabetes. Sekarang ini kalau ulun cek, ulun normal-normal aja terus. Tapi ulun tetap menjaga, artinya karena ulun takut. Karena ada resiko yang lebih besar daripada orang lain, ulun akan terkena itu. Makanya sekarang kalau minum teh, kadang pakai gula. Oh, pakai apa, Bu? Iya, iya benar. Ah, Kai bujur banget. Udah sembuh berarti dong, aku udah sembuh. Iya, benar. Minum teh begula, gelas kan ada. Banyak uyuk lah. Aku senang banget melihat Kai ini semangat. Jadi misalnya kita kan yang turut semangat. Betul. Cucu-cucunya juga semangat. Iya itu, Bu. Tapi ada yang lu takonkan tadi kan masalah keturunan, Le. Aku pandai miskin terus, keturunan miskin aku, Le. Tadi jahat dari tadi. Miskin di dunia kan apa-apa kayak asal jangan miskin di akhirat. Ini keduanya. Keduanya. Dunia akhirat miskin. Kayak pembekal tuh, waduh bahaya tuh. Iya, yang situ. Dok, pertanyaan. Ini pengobatannya seperti apa ini, asam urat nih? Bisa nggak ini diobati? Iya, bisa. Ulun kan semalam ada di nukar obat di anu nih, di apa? Tangan. Tangan. Di warung. Di warung. Salah jur. Ya ada no konwar di warung semalam. Iya. Nah, itu boleh kak Bu. Ini obat apa yang di warung? Gak ada taunya macam-macam. Jadi satu kayak gini. Panadol. Panadol itu penahan nyeri bisa dipakai memang dalam dosis tertentu ya. Artinya jangan juga sembarangan ya. Jadi panadol itu memang penahan sakit. Boleh ya diminum makan lawan Kai ya panadol. Panadol yang untuk sakit kepala rajin loh. Yang minggu mau diminum itu harus gini. Nah jangan dibawa bapak periksa sebenarnya aja kita itu ya. Bila misalnya ini memang nih, ini ada gejala bawa ke dokter kan. Kalau sudah pasti, oh karena ini asam urat, maka dokter akan memberikan obat. Resep satu, mungkin diberikan dokter itu obat untuk menurunkan asam uratnya. Yang kedua, aja kita menghilangkan rasa nyerinya. Menghilangkan pembengkakannya, jar kita itu ya. Tetapi kalau pian behapal, nukar seorang dianu, meramu seorang obat, nah gitu yang tersalah-salah, aja kita itu. Sudah nah, kada tahu pasti, aja kita bisa diobatin. Tapi harus tepat, jar kita itu ya. Ini aku kada kadujung ini, aku lani gua aja deh. Kada, jangan parak-parak, nah, bukan murid. Jadi kalau misalnya pengobatannya itu, kalau dari segi obat yang seperti tadi. Tapi bisa kalau dalam kondisi, misalnya ini herbal, Bu. Sebenarnya herbal itu bisa ya kalau ya memang terbukti secara ilmiah. Nah, kalau misalnya kan banyaknya herbal tapi kada terbukti secara ilmiah. Bacakah ada buah itu? Ulun kada wani jua merekomendasikan gitu. Tapi yang memang obat yang memang sudah terbukti ini ulun wani merekomendasikan. Nah, berarti masih kawat. Tapi itu apakah sembuh total? Dijaga. Jadi dia turun kan. Tapi kalau pemakan Kai misalnya jar kita bereramang ya balik ini lagi. Ini menjaga tarus yang malam ya? Iya. Bagus dong. Jaga lilin. Gara-gara yang menjaga sakit yang di sini kan rajin bengkaknya di sini. Kayak ngidarnya di lain. Nah, juga tadilah gejala di sini. Jadi kalau orang disini, asam sukat. Ya muhanya model. Jadi ini anupian siapa ngarannya sukat lah. Sukat. Oh, artinya rumput gue. Oh, gitu. Jadi lo gejala yang kayak pian rasakan ini kan ini sudah bengkak nih. Bengkak. Jadi kalau orang asam urat itu memang terkadang jadi kita gejala-gejalanya itu nyeri. Bisa nyerinya akut. Akut itu biasanya tuh sakit banget jadi kita kayak dalam sakit bangetnya itu tuh jadi kita akan menghilang, memang berkurang. Tapi dalam artiannya lawas kena merantan tuh merantan. Enggak. Merantan tuh ya, kayak nyanyar sakitnya tuh nama dia kayak tapi kada sakit banget lagi. Artinya ada bertahan sakitnya tuh bisa sampai 7 sampai 10 hari. Wow. Tapi yang sakit yang pertama nang meradang manu tuh bisa sehari dua. Tapi habis itu kena nang selanjutnya itu ini kayak nyanyar. Jadi rasanya kada nyaman di sendi nih jadi kita itu. Ya, kalau semakin parah kayak lalu inya kaku. Jadi kita bila ketinggian anu kaku, kaku. Susah digerakkan, Bu. Susah digerakkan. Jadi gerakannya itu terbatas misalnya kayak kalau gitu, makan ya.
pisang-pisangan Bu, bagus gak untuk orang asam urat tuh? Oh iya, jadi kalau misalnya jadi faktor pisang ambon makanan, kan besar-besar tuh Bu. Ya. Maksudnya yang bagus maksudnya Lon? Ya, pisang kalo apapun sebenarnya. Ah, ya. Pisang ambon Pak ya? Jenis pisang. Ya. Jadi kalau misalnya nih kayak gini nih, lagi bengkak, akut, apa sih yang harus kita lakukan di rumah? Apakah harus makan pisang doang misalnya gitu ya? Atau apa yang kita gawi lawan nang bengkak nih? Atau kan ditatak? Nah ditatak lah misalnya gitu. Tapi yang pasti yang pertama lah kalau nyade bengkak ini, jangan diberi tekanan. Jangan diberi tekanan. Diberi tekanan tuh hendak diikat kah, hendak dipijit kah? Kita ketujuh lah, semakin sakit semakin di... Oh kan boleh dipijit lah? Boleh, kebengkak. Kalau tekanan pekerjaan tuh? Kayak ini rancak minta pijit dong, kan boleh. Kan misal di anu pang misal kasai kayak obat basah. Boleh kalau dikasai kasai. Kasai kasai. Kasai itu dikasai. Oh, dikasai. Lain disambil dioles, dioles, Bu. Iya, dikasai boleh, tapi kada boleh diberi tekanan. Artinya diberi tekanan itu kayak dipijit. Nyaman, Boy. Jadi terkadang kalau misalnya di jempol tuh kan orang bekas kaki. Itu kan kita harapkan untuk tidak diberi tekanan dalam artian di kayak dikikit di apa ya kayak gitu. Jadi jangan ditikin biar kita itu ya. Terus itu kalau misalnya kayak gini dikompres boleh kayak kompres pakai air air es. Air es ganti-ganti air dingin. Tapi perasaan ini kita Bu bilanya sakit kayak ini lo kan nyeri. Bila kita pijit itu perasaan ada hilang gitu nah Bu. Iya, itu tuh sebenarnya hilangnya tuh karena mengalihkan rasa nyerinya ke pijitan kita. Tapi coba aja pian habis impian urut tinggalkan beberapa menit lagi. Sakitnya lebih liwar daripada yang pertama. Itu mantan tuh ya itu. Kenapa tuh Bang? Kenapa? Ya itu sakitnya luar biasa bila teringat harus. Nyanyat dari ibu tadi. Bu, tapi maaflah mau ulangi dari apa awal tadi. Kan dari ibu tadi jat purin. Nah, itu tuh apa itu ya? Dari inggi dari itu di rok ai ada tahu di rok anu ada lebah-lebah. Ih. Ini beda-beda. Itu tawannya cuman lukisan kayak kada apa-apa. Kai harus ditanya istighfar kai lah. Iya, Kai. Karena umur kayak ini kayak sudah agak Ya, apa tadi? Ya, jadi purin itu zat ya, zat purin itu sebenarnya didapatkan tuh dari makanan. Sama dengan misalnya kayak orang tuh nyebut karbohidrat tuh apalah? Karbohidrat itu adalah zat yang kita peroleh dari makanan juga kan, kayak nasi itu kan sumbernya karbohidrat. Nah, ya karbohidrat kalau diubah nanti jadi gula gitu kan. Gula dijadikan energi. Nah, kayak dulu metabolismenya. Nah, kalau purin ini dia tuh dari protein juga. Protein, tapi nanti dia lari ke purin. Purinnya ini nanti kalau di metabolisme senyawa turunannya itu ada asam urat. Nah, itu. Nah, makanan-makanan kayak ini harus bepantang lah. Bepantang. Kada boleh makan daging lagi berarti satu daging merah dikurangi. Daging merah itu adalah daging. Sorry, Dok. Daging merah jar kita itu ya. Contoh daging sapi, daging kambing, kada daging boleh, lagi. Boleh tapi tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak dan jangan sering. Mun sekali-kali aja kan hemat kita. Hemat dong. Hemat. Jadi daging merah terus itu usahakan jadi kita jangan yang manis. Kecap. Jangan yang berlemak tinggi. Kenapa berlemak tinggi? Karena tadi itu aja kita bahwa purin. Pecahan dari asam lemak itu, dari lemak itu nanti juga menghasilkan adanya asam urat. Jadi ini. Abula mun berlemak ganal, Bang? Berlemak ganal tuh kayak apa maksudnya? Eksiden. Pemain fisik nih. Ini cucu lo. Iya. Jadi resiko. Jangan. Jadi Pak Kai, memang resiko orang gemuk ya kita itulah orang yang dengan lemak tubuhnya tinggi. Jadi kita karena lemak ini kan nanti akhirnya dia menguraikannya itu hasilnya ada asam uratnya juga. Jadi memang harus menjaga. Jadi bagaimana kita? Nah yang paling penting kan bagaimana mencegah ya? Mencegah dari asam urat ini. Jadi dari satu pengaturan pola makan kita tadi, jangan makan makanan yang mengandung tinggi protein, purinnya itu tadi, yang mengandung asam urat. Boleh. Jadi karena yang daging tadi tuh jar ulun lah. Kalau anak makan boleh kada bepantang mati, boleh. Jadi kita makan tapi jangan banyak. Banyak, kenapa Dok jangan bepantang mati nyuruh mati? Jangan bepantang mati, kada boleh makan sama sekali maksudnya tuh. Kan ada orang tuh saking ketakutanannya kan kada wani memakan apa-apa. Jadi apa Dok yang ulun makan ya? Makan bayam kada kawa, makanannya kada kawa. Kan bayam juga tinggi ya asam uratnya. Iya. Berarti Popeye itu gimana Dok? Asam urat juga Dok? Hah? Popeye. Kan makan bayam terus tuh. Kuat-kuat tapi asam urat tuh dia tuh. Tapi kan mungkin jar kita itu beda ininya ya.
Jadi kalau misalnya olahraga tuh harus kayak, tapi bila lagi-lagi meradang ini jangan olahraga, jangan dipaksakan, tambah menyakiti, jaket itu. Bawa kita harus bu, minum yang cukup. Itu kan lain olahraganya kayak. Iya. Bulu tangkis, maksudnya bulu tangkis bu. Aku lain deh tadi. Ah ibu. Zumba kan maksudnya Bu Dokter kan? Zumba gitu ya. Jadi ini gimana Bu Dokter, apa harus dibawa ke rumah sakit kan sekarang nih kayak ini? Ah, karena ulun berikan obat aja, gin ulun racikakan obat lah kayak. Iya, bawa obat aja. Ulun kadanda hari raya hanya 3 hari, sudah ke rumah sakit gini ya. Gini cucu kada bilis gini. Bukan cucunya yang kada bilis, kainya yang kada bilis. Kai makanannya ingatakan tadi tuh boleh makan tapi kada banyak porsinya yang mengandung tadi. Nih kan ini bulan apa nih hari raya? Ini bulan masak rendang. Bulah rasa rendang. Nah, daging. Itu sup daging. Sedikit aja makan dagingnya. Boleh hai, tapi sedikit. Ayam, ya, banyak ikan seket ya. Ayam. Ayam boleh. Nah, ayam itu kan daging putih ya. Boleh kok dimakan kada apa-apa kayak. Nah, abang jangan. Kalau semalam dimasak abang. Ada boleh. Boleh hai masak abang. Ya abang kada boleh. Maksudnya bukan dagingnya. Jenis dagingnya. Dagingnya. Oke. Jangan hari jenis dagingnya toh. Ya. Minum. Lawan harus rutin kalau nya bisa kan ada loh kayak di kampung-kampung kita Posbindo. Nah, pian datangi ke situ umpat becek asam urat. Kolesterol. Posbindo ngarannya Posbindo. Jadinya ada yang keliling. Berarti harus berkala ya dok berkala, ya, diperiksa. Meskipun sudah normal kayaknya kena lah. Mau normal memang kan ada minum obat, tapi kan harus dijaga. Tapi racikan obat ulun bu. Enggih lah kayalah. Terima kasih dulu. Transfer ke rekening ulun kayalah. Ya. Orang enggak ada duit. Gratis nih. Soket. Enggih dok, terima kasih. Mudah-mudahan. Mar, boleh kah unda anu Mar sedikit bepantun? Suket. Oh iya, suket. Pantun boleh. Boleh. Pantun Bu, kami kena. Ayo Bu, pantun kami lawani Bu. Yalah, kami lawani. Kamera. Oke. Luruk banyu ke dalam bulanai. Cakep. Gasan mangurung si iwak patin. Cakep. Salam sehat, salam damai. Cakep. Izinkan ulun mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Thank you.
juru mengalir ke kota. Rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis karet. Hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selap sepatu terope. Kakinya pada lecet babak belur berabe. Minal aidin mal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin mal faizin. Maaf dan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur makmur.